Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perjalanan wisata kali ini guys, berangkat sore hari dalam keadaan arus lalu lintas baik dalam maupun luar kota lumayan macet. Bisa dipastikan nanti tiba di lokasi wisata suasananya sudah dalam keadaan gelap guys. Wisatanya sendiri bukanya 24 jam. Walaupun suasana sudah malam hari, wisata tersebut tak pernah sepi dari pengunjung. Jadi nanti ada aktivitas dan hal-hal apa saja suasana malam hari di wisata ini. Untuk itu simak terus videonya sampai akhir dan tetaplah setia di channel Traveling Wulingku. Masuk ke arah petirtaan Candi Jalatundha, saya review dulu guys suasana luarnya. Walaupun sudah malam hari, penjual souvenir dan makanan masih banyak yang buka. Cuma dua macam. Rasa apa? Di suasana malam yang agak dingin ini, makan jagung bakar tentunya enak sekali guys. Ada tiga rasa yang disajikan, rasa pedas, manis, dan campuran pedas manis. Habis menunaikan sholat isya guys, musholanya lumayan bagus, bagi perempuan juga disediakan mukena. Musholanya ini sendiri terletak di halaman luar guys. Saya mohon untuk pengelola wisata ini untuk bisa memberikan kenyamanan kepada pengunjung saat berada di toilet, sebab saat saya tadi buang air kecil, pintu toilet selain berlubang juga tidak bisa dikunci.
alias pintunya telah mengalami kerusakan. Selanjutnya langsung saja guys menuju ke suasana dalam petirtaan Candi Colotundo. Sedikit hal untuk perlu diketahui, wisata Candi Colotundo ini terletak di kawasan lereng Gunung Penanggungan, tepatnya di Desa Seloliman, Trawas, Mojokerto. Kondisi udara di suasana malam Candi Colotundo ini walaupun dingin tapi tidak membuat menggigil di badan. Juga rasa kantuk pun yang tadi terasa tiba-tiba hilang. Serta pikiran terasa fresh guys setelah berada di kawasan ini. Memang untuk auranya ada keanehan. Dikarenakan tempat ini merupakan tempat sakral yang disucikan untuk ritual mensucikan diri oleh petinggi dan kerabat kerajaan pada masanya dulu guys. Walaupun malam hari, orang-orang yang berkunjung di sini masih menyempatkan untuk mengambil air, sebab mereka mendapatkan informasi yang asal muasalnya entah dari mana bahwa sumber air yang ada di sini dipercayai mempunyai banyak khasiat juga bisa membuat awet muda. Di artikel ada yang menulis kalau air di petirtaan Candi Colotundo ini terbaik nomor 2 di dunia setelah air zam-zam. Menurut saya pribadi, pernyataan tersebut perlu dikaji ulang guys untuk melibatkan banyak pihak terkait untuk lebih ke arah kebenarannya mengenai keberadaan sumber air yang ada di sini. Banyak toko gunung langsung wes. Di petirtaan Candi Colotundo ini terdapat 2 sendang pemandian, sebelah kanan untuk perempuan, sebelah kiri untuk laki-laki. Juga terdapat kolam yang berisikan ikan lumayan banyak guys. Keberadaan ikan tersebut sangatlah dikeramatkan, jadi pengunjung dilarang keras membawa pulang. Untuk video petirtaan Candi Colotundo di suasana pagi atau siang hari, bisa klik cut di atas. Di video tersebut tersaji kemeriahan karnaval perayaan malam Satu Suro yang dihadiri banyak masyarakat umum dari berbagai daerah, terutama warga dari Bali. Dikarenakan petirtaan Candi Colotundo merupakan peninggalan Raja Udayana dari Bali yang diperuntukkan untuk Raja Airlangga setelah dinobatkan menjadi Raja Sumedang Kahuripan. Sekarang saya mau menuju ke pendopo paling atas. Pertama kali kesini keadaannya memprihatinkan sekali guys. Plafonnya banyak yang rusak, juga kondisinya tak terawat. Thank you.
waktu sudah berselang 5 tahun, kondisinya ternyata sudah bagus, guys. Ada suara lemparan keras dari atas pendopo. Kemungkinan penunggu yang ada di sini tidak menghendaki keberadaan saya ada di sini, guys. Hari semakin malam, banyak pengunjung mulai melakukan ritual dengan membakar dupa di pinggiran kolam, guys. Dengan aroma dupa yang menyengat, membuat suasana terasa mistis di tempat ini. Ada orang yang berhijab yang melakukan ritual di sini. Apabila orang tersebut muslim, tentunya hal ini merupakan penyimpangan akidah, guys. Jadi apabila berada di tempat yang dikeramatkan seperti ini, kita harus bisa menjaga keimanan agar terhindar dari penyimpangan akidah tersebut, guys. Tak lengkap rasanya, guys, apabila berada di petirtaan Candi Colo Tundo ini tidak mengambil air untuk dibawa pulang. Andai kata air tersebut tidak mempunyai khasiat seperti yang telah diyakini oleh banyak orang, menurut saya tetaplah wajib untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh, sebab air ini bersumber langsung dari pegunungan, guys, di mana kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Mengambil air, guys.
lapangan nih, Bos. Ini lapangan. Lapangan. Selawat mana nih, Pak? Wah. Aku juga panganan ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video yang saya sajikan ini menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk diketahui. Wassalamualaikum.